نفر من قريش يدعون الله وينتصرونه على أبرهة وجنده. Maka Abrahah atau Abdul Muttalib pun mendatangi Ka'bah ketika warga sudah pergi semua, maka beliau mendekat kepada Ka'bah bergelantungan di kunci yang berbentuk bulat. Kemudian ada juga beberapa orang di sisi Abdul Muttalib meminta kepada Allah pertolongan agar Abrahah tidak merusak negerinya, supaya Abrahah dan bara tentaranya tidak merusak mengacaukan Mekah, supaya Allah menjaga rumahnya. Dia meminta dengan berdendang. Kemudian Abdul Muttalib meninggalkan. Wantalaqa huwa wa man ma'ahu min Quraisy ila sya'fil jibal. Kemudian pergilah Abdul Muttalib menuju tepi-tepi gunung, lembah-lembah gunung yang ada di Mekah. Fataharrazu fiha yantadhiruna ma Abrahatu fa'ilun bi Makkah idza dakhalaha. Maka mereka menyingkir, mereka menanti-nanti apa yang akan dilakukan sama Abrahah di Mekah ketika dia sudah masuk, sambil menatap di atas gunung menyaksikan pasukan bergajah masuk ke kota Mekah. Falamma asbaha Abrahatu, ketika Abrahah sudah mulai masuk, tahaya lidukhuli Mekah, sudah mulai masuk ke wilayah tanah haram. Wahaya fi lahu, demikian pula gajah-gajahnya pun diajak untuk mempersiapkan diri menghadang, menghancurkan Ka'bah. Wa'aba jaisyahu, kemudian menghasung para pasukannya. Wa kana ismul fil, Abrahah punya gajah besar, yang paling besar ditunggangi oleh Abrahah dan dikasih nama, namanya Mahmudan. Ada yang namanya Mahmud di sini. Gajah. Wa Abrahatu mujma'un li hadmil Ka'bah al-Bait thumma saraf ila al-Yaman. Abrahah dengan pasukannya, mereka bersatu untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah menghancurkan Ka'bah, maka mereka akan kembali ke Yaman. Itu yang mereka inginkan. Fala muwajjahul fil ila Makkah aqbala Nufail ibn Habib. Ketika mereka mengarahkan wajah-wajah mereka menuju Mekah, aqbala Nufail ibn Habib, maka si pemandu gajah mendekat kepada gajahnya Abrahah. Hatta qama ila jambil fil, sampai dekat telinganya gajahnya Abrahah. Thumma akhadha bi udhunihi, dipegang kupingnya. Faqal, ubruk, hei gajah, menderumlah engkau. Awirji rasyidan, mending balik teratur raja. Min haitsu jikti, kembalilah ke tempat asalmu. Fa innaka fi baladillahil haram, karena sungguh kau telah masuk ke tanah Allah yang haram, yang mulia. Thumma arsala udhunahu fa barakal fil, tiba-tiba kupingnya langsung menurun, kemudian tiba-tiba dia menderum. Fa barakal fil, dia menderum, tidak mau bangun. Wa kharaja Nufail yashtad hatta as'ada fil jabal. Nufail, si penggembala atau tukang urus gajahnya Abrahah ini pun meninggalkan Abrahah. Dia pergi. Dia orang Yaman, dia tahu bahwasanya dia enggak setuju dengan perbuatan Abrahah. Tapi disebabkan karena tawanan, maka dia pun menyingkir. Meninggalkan pasukan Abrahah, menyelinap. Wa darabul fil, sementara gajah tersebut menderum, diperintahkan untuk bangun, ternyata tidak mau bangun. Wa darabul fil liyaquma fa'ada, dipukul, dicambuk, ternyata gajahnya enggak mau bangun. Fa darabu ra'sahu bitabrazin, bahkan kepalanya itu dipukul dengan besi semacam gada, yang seandainya dipukul kepala manusia niscaya akan dia akan mati. Fadakhalu mahajina lahum fi maraqati fabazagu biha fa'aba. Kemudian diambil alat pencungkil yang terbuat dari besi, dia cungkil perut gajah yang sedang menderum, ternyata enggak mau bangun juga. Fawajjahu rajian ilal yaman faqama yuharwil. Ketika gajah wajah diarahkan ke Yaman, tiba-tiba dia bangun dan dia berjalan.
wawajjahu ila Syam, yang satu diwajahkan ke arah Syam, selatan. Fa fa'ala mithla dhalik, ternyata gajahnya pun berdiri kemudian berjalan. Wawajjahu ila Makkah fa baraka, kemudian diarahkan kembali ke Mekah. Ternyata kembali gajahnya menderu. Fa arsalallahu ta'ala alaihim tayran min al-bahr amsal al-khattatif wal bulusan. Maka dalam keadaan demikian, gajah diarahkan ke Yaman, diarahkan ke Syam, gajah itu bangkit berjalan. Tapi kalau diarahkan ke Mekah, ternyata gajah itu mampu berjalan. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah utus kepada mereka burung amsal al-khattatif, seperti burung-burung gagak yang berwarna hitam. Ma'akul ta'iri minha thalathatu ahjarin yahmiluha, masing-masing burung membawa tiga batu. Hajrun fi manqarihi wa hajran fi rijlaihi, satu butir daripada batu tersebut ada di moncongnya, yang dua ada di dua kakinya, dijepit. Wa amsalul hims wal adas, seperti kacang polong. La tusibu minhum ahadan illa halak, di mana tidaklah batu tersebut jatuh menimpa seseorang kecuali orang itu pasti mati, ketiban kepalanya keluar dari rusuknya. Laisa kullahum asabat, memang tidak semua yang kena, ada yang menyingkir, ada yang kena tangannya bolong lumpuh. Wa kharaju haribin yabtadiruna tariqal ladhi minhu ja'u, akhirnya mereka pun lari kocar-kacir. Mereka berlari menuju dari tempat mereka berarah menuju Yaman. Yatasaqatuna bikulli tariqin, satu persatu mereka tumbang. Yahlikuna bikulli mahlak, mereka hancur dari berbagai macam arah. Ala kulli minhal wusiba Abraha fi jasadi famat, Abraha pun kena batu tersebut dan akhirnya mati. Sebagian riwayat Abraha kena beberapa badan, beberapa tubuhnya, dan ketika itu dibawa ke negeri Yaman sampai di Yaman matinya dalam keadaan badannya sudah hilang separuh. Qala Ibnu Ishaq, berkata Imam Ibnu Ishaq, falamma ba'athallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana mimma yu'addullahu ala Quraisy min ni'amihi alaihim wa fadlihi, manakala Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, khususnya kepada bangsa Arab, maka sungguh Allah betul-betul telah memberikan nikmat kepada kampung Quraisy, suku Quraisy, dengan nikmat dan keutamaan yang Allah berikan. Ma radda anhu min amri al-Habasyah, mereka tidak bisa melawan pasukan Abraha, akan tapi Allah lah yang menghalangi datangnya pasukan Abraha ke Mekah. Li baqai amri wa muddatihim, disebabkan karena mereka punya aktivitas kebiasaan, kalau musim dingin mereka ke mana? Ke Syam, kalau musim panas mereka ke Yaman. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah engkau melihat, lihat bagaimana apa yang Allah lakukan kepada mereka, pada pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah tipu daya mereka Allah jadikan sia-sia? Maka siapa yang ingin menghancurkan Ka'bah, siapa yang ingin merusak Islam, pasti perbuatannya sia-sia. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, Allah utus burung-burung saja, yang di paruhnya ada satu batu, yang di kedua kakinya ada dua batu, yang kecil seperti kacang polong, cuman panas. Ketika Allah turunkan batu-batu tersebut, ketika burung-burung tersebut melepaskan batu-batu dari moncongnya, dari kedua kakinya, Allah utus padanya angin. Pernah nonton bakul sate? Areng dikipasin jadi apa? Semakin panas. Itu fungsi angin. Angin ini pun datang menghembus, kemudian mengenai batu-batu yang berjatuhan dari paruh burung, dari kedua kaki burung tersebut, semakin panas keadaannya, menimpa kepala manusia, keluar daripada duburnya, tembus. Tarmihim bihijaratim min sijjin,
di mana burung-burung tersebut melemparkan mereka dengan bebatuan min sijil. Sijil itu semacam bara merapi, batu yang dipanaskan. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Yang ketiban batu-batu tersebut jadilah mereka seperti asaf. Seperti asaf itu seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat, kotoran-kotoran ulat, hancur tubuhnya. Ini selesai kisah tentang Abrahah. Kemudian di sini disebutkan kakek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzikrun walad Nizar ibn Ma'id. Bab yang menyebutkan tentang anaknya Nizar. Anaknya Nizar keturunan Ma'ad. Ma'ad keturunan Adnan. Adnan keturunan Ismail. Fawalad Nizar, saya ringkas saja karena enggak terlalu penting. Nizar ibn Ma'ad anaknya 3, Mudar, Rabi'ah, Anmar. Mudar punya anak 2, Ilyas dan Ailan. Ilyas punya anak 3, Mudrikah, Watabikhah, Waqama'ah. Mudrikah punya anak 2, Khuzaimah dan Hudzail. Khuzaimah dia punya anak 4, 1 Kinanah, Asad dan Asadah dan Hun. Kemudian Kinanah punya anak 4, Nadhr, Malik, Abdumanah dan Milkan. Nadhr punya anak 2, Malik dan Yakhlud. Malik punya anak 2, Nadhr, Fihr bin Malik. Kemudian Fihr punya anak 4, Ghalib, Maharib, Al-Harith, Al-Asad atau Asad. Ghalib punya anak 2, Lu'ay dan Taim. Lu'ay punya anak 4 yaitu Ka'ab, Amir, Samah dan Auf. Ka'ab punya anak 3, Murrah, Adi dan Husais. Kemudian Murrah punya anak 3, Kilab, Taim dan Yaqbah. Kilab punya anak 2, Qusay dan Zuhrah. Qusay punya anak 4, Abdul Manaf, Abdul Dar, Abdul Uzza dan Abdul Qusay. Abdul Manaf punya anak 4, Hashim, Abdul Syam, Mutallib dan Naufal. Sekarang turun kepada Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Auladu Abdul Muttalib ibn Hashim. Ini garis keturunan Nabi Muhammad alaihi salat wasallam. Qala Ibn Hisham fawalada Abdul Muttalib ibn Hisham 10 nafar wa 6 niswah. Abdul Muttalib itu punya anak 10 laki-laki dan 6 perempuan. Anak pertama Al-Abbas, kemudian Hamzah, kemudian Abdullah, Abu Talib, Wal-Zubair, Wal-Harith, Wal-Hujlan, Wal-Muqawwim, Wal-Diraran, Wal-Lahab, Wasmuhu Abdul Uzza. Ini 10 anaknya. Wal-Safiyah, Wa-Ummu Hakim, Al-Bayadha, Atikah, Umaymah, Arwah, Wal-Barrah. Walidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ayah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawalada Abdullah ibn Abdul Muttalib Rasulullah. Di sini enggak disebutkan tentang kisah Abdul Muttalib punya anak laki-laki. Kalau nanti kalau punya anak laki-laki 10, anak yang ke-10 saya akan berikan untuk Hubal. Batu besar yang ada di Ka'bah. Ini enggak disebutkan karena ringkas. Yang disebutkan dalam sirah Ibnu Ishaq. Ibnu Hisham tidak menyebutkannya karena memang kurang, nam tidak terlalu penting. Fawalada Abdul Muttalib. Fawulida Abdul Muttalib atau Abdullah ibn Abdul Muttalib Rasulullah. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Rasulullah. Sayyidu waladi Adam. Beliau adalah pemimpin anak Adam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi. وأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن نضر وأمها برة بنت عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن نضر فرسول الله صلى الله عليه وسلم beliau menyebutkan nasabnya, saya anggap enggak terlalu penting ya, saya langsung aja. Maka Rasul alaihi salatu wasallam asyrafu waladi Adam hasaban wa afdaluhum nasaban. Maka beliau adalah orang yang paling mulia kedudukan dan juga nasab keturunannya. Mingki bali abihi wa ummi. Kalau lihat silsilah bapak dan ibunya, maka mereka adalah keturunan para bangsawan. Wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama. Yang Allah muliakan, yang Allah agungkan, yang Allah besarkan beliau sallallahu alaihi wasallam.
hafru zamzam wa ma jara min al-khuluf fiha. Sekarang penggalian sumur zamzam. Dan apa yang terjadi dari peristiwa perselisihan di tengah-tengah Quraisy? Thumma inna Abdul Muttalib bainama huwa na'im fi fil hijr. Kemudian manakala Abdul Muttalib tidur, kembali kepada cerita kakeknya. Ketika kakeknya tidur di hijr, tahu hijr ya? Hijr itu lingkaran yang ada di sisi Ka'bah. Di mana lingkaran tersebut itu masuk padanya Ka'bah. Mereka kaum musyrikin ketika mereka membangun Ka'bah, mereka paham mereka tidak akan membangun Ka'bah kecuali dari harta mereka yang paling suci. Maka dikumpulkanlah uang. Ketika uangnya dikumpulkan, ternyata dananya habis. Hijr Ismail cuma bisa separuh saja, nggak bisa sempurna. Karena itu Hijr Ismail itu masuk padanya bagian daripada Ka'bah. Beliau tidur di Hijr Ismail. Idza fa'amira bihafri zamzam faqala Abdul Muttalib. Kemudian tiba-tiba beliau merasakan ada yang datang kepadanya dan memerintahkan sesuatu. Inilah na'imun. Abdul Muttalib pernah berucap, sungguh aku pernah tidur fil hijr, di Hijr Ismail, sisi Ka'bah. Idza tani atin, tiba-tiba aku bermimpi ada seorang yang mendatangi diriku. Faqala uhfur tiba, galihlah tiba, gali ya Abdul Muttalib, gali. Apa yang digali? Tiba. Qultu, di dalam mimpiku aku mengatakan, wa ma tiba, tiba itu apa? Thumma dhahaba anni, tiba-tiba orang itu pergi, dianggap mimpi kosong. Falama kana al-ghad, ketika keesokan harinya, raja'tu, aku kembali, ila madji'i, aku kembali ke tempat tidurku biasa, aku tidur di bawah naungan Ka'bah. Fanimtu fihi, aku tidur di bawah naungan Ka'bah. Faja'ani, kembali orang itu datang kepadaku. Faqala ufur madmuna, ayo gali madmuna. Faqultu wa mal madmuna, aku katakan kembali, madmuna itu apa? Bahasa Arab mereka enggak paham Arab juga. Thumma dhahaba anni, aku tanya, madmuna itu apa yang kau maksud? Thumma dhahaba anni, tiba-tiba orang itu pun pergi. Falama kana al-ghad raja'tu ila madji'i, kembali keesokan harinya aku pun tertidur biasa di bawah naungan Ka'bah. Fanimtu fihi, aku tidur di bawah naungan Ka'bah di Hijr Ismail. Faja'ani, kembali orang tersebut datang kepada saya. Faqala uhfur zamzam, kau gali sumur zamzam. Qultu wa ma zamzam, aku katakan, apa itu zamzam? Qala la tunzaf abadan wa la tudham, la tunzaf abadan wa la tudham, yang airnya terus mengalir dan tidak akan pernah habis. Taskil hajij al-a'zam, minuman untuk para haji yang agung. Jadi zam-zam memang untuk dipersiapkan untuk apa? Untuk air minum para hujaj, para jemaah haji. Wahia, kata orang tersebut, letaknya bainal farz wad-dam, letaknya antara jantung dan apa tahu letaknya apa? Letaknya itu di antara farz. Farz itu kotoran, dam itu darah. Apa maksudnya? Darah dan kotoran. Darah maksudnya jantung, kotoran adalah usus pembuangan bawah. Maksudnya di tengah-tengah Ka'bah, di tengah-tengah daripada Ka'bah, di pusatnya. Kau cari. Falama bayyana lahu sya'nuh wa dalla 'ala mawdu'ihi 'arafa annahu qad sadaqa qadan bima'ulihi wa ma'ahu ibnahu al-Harith. Ketika beliau mendapati mimpi yang terus berulang-ulang sampai ditunjukkan tempatnya, maka beliau pun mengetahui ini mesti mimpi yang haqq. Karena itu beliau pergi bima'ulihi atau mi'walihi dengan cangkulnya, dan beliau membawa anaknya yang bernama Harith untuk mencangkul sesuatu yang telah ditunjuki dalam mimpinya
tersebut. Akan tapi nanti mungkin pada lain kesempatan. Asik ya dengerin sirahnya sambil nunggu buka puasa, kan asik ya didongeng yang turu-turu, masya Allah. Nah, kita mampir sebentar. Yang saya baca kitab Taisir Al-Alam Syarah Umdatul Ahkam. Kitab aslinya Umdatul Ahkam. Umdah itu tiang, tonggak. Al-Ahkam, di mana hukum-hukum itu ditegakkan. Apa maksudnya? Kitab hadis yang berbicara tentang hukum-hukum, mulai daripada niat, mulai daripada apa wudu, masuk kepada salat, masuk kepada zakat, sampai kitabul jihad, sampai kepada kitab al-jihad. Kita lihat jihad yang sesungguhnya, jihad yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apakah jihad beliau sallallahu alaihi wasallam? Sebagai manusia menganggap jihad itu membantai orang-orang kafir, mereka tidak melihat apakah kafir harbi, apakah kafir musta'min, apakah kafir zimmi, apakah kafir mu'ahad. Mereka sama ratakan apakah kafir itu satu atau memiliki jenis-jenis dan macamnya. Maka kita lihat apa yang ditulis oleh mereka para ulama. Pensyarah kitab ini adalah Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, di mana Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala menganjurkan para penuntut ilmu untuk membaca kitab ini. Mayanya masya Allah berapa halaman ini? Sampai 400, sekitar 400 halaman. Penuntut ilmu harus baca. Antum udah baca? Berarti antum belum kategori penuntut ilmu. Harus baca, belajar, supaya antum gak salah. Anak-anak kaum muslimin itu harus diajarkan jihad. Lo kenapa kok anak-anak kaum muslimin supaya diajarkan jihad? Supaya gak asal di dalam membunuh, supaya akidah mereka tetap terjaga. Siapa yang diperangi dan siapa yang tidak boleh diperangi dan siapa yang haram untuk diperangi, supaya anak kita terjaga dari akidah teroris yang mereka memukul rata orang-orang non-muslim. Islam tidak pernah memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Tidak. Islam punya tawaran. Nabi SAW memerintahkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau memberikan bendera kepemimpinan pada perang Khaybar, idhab wa la yaltafit, ya Ali pergi, jangan nengok, berangkat sana. Ketika sedang berjalan beliau berhenti. Ala madha nuqatil ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami perang supaya apa ya Rasul? Apa yang kami perangi? Tujuan perang kami apa? Hatta yakunu, apakah mereka, kita memerangi mereka supaya mereka mitlana, seperti kita? Nabi SAW mengatakan unfud ala rislik, tenang hai Ali, tenangkan langkahmu. Hatta tanzila bisahatihim, tenanglah. Kemudian ketika kau berjalan sampai kepada tujuan, ketika kau sudah masuk ke dalam pekarangan mereka, sudah masuk ke dalam wilayah mereka, summa du'uhum ilal Islam. Ini jihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau sudah sampai kepada mereka, lingkungan mereka, orang-orang non-muslim yang kau ingin perangi, ajak dulu kepada Islam. Syarat yang pertama, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka kepada Islam. Ini tukang ngebom, apakah mereka sudah pernah ngajak kepada Islam? Mas-mas, masuk Islam, kalau enggak tak bom ya. Apakah mereka pernah mengajak untuk masuk ke dalam Islam? Fa'in abau, kalau mereka enggak mau, sumad'uhum ila jizyah.
Kalau mereka enggak mau masuk Islam, ya urusan mereka, enggak masalah. Cuman ingat, mereka harus tunduk di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Ini yang kedua, jizyah. Mereka kalau ditetapkan padanya pajak, bayar pajak kepada kepala negara kaum muslimin. Dhimmi, kalau mereka menerimanya maka mereka menjadi muslim atau kafir dhimmi sebutannya. Mereka adalah seorang kafir non muslim yang darahnya dijaga oleh negara. Haram untuk dibunuh. Fa in abau ughzu bismillah. Mereka enggak mau masuk Islam, mereka enggak mau tunduk di bawah kepemimpinan negara Islam, bismillah, peranglah kalian. Jadi ada tahapannya. Enggak asal taruh di baskom, taruh di panci, taruh di pojokan, naik motor pakai seragamnya, diikat di perutnya, kemudian diledakkan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Dia membunuh dalam keadaan dia yakin akan mati. Artinya bunuh diri. Apakah dibenarkan di dalam Islam? La, haram. Man qatala nafsahu fa'udhiba. Udhiba bima mata alaihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membunuh dirinya, siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka dia akan diadab dengan sesuatu yang dia mati di atasnya. Na'udzubillah. Dia mati dengan pisau, dia gantung lehernya, maka dia akan diadab nanti di hari kiamat, akan digantung hidup mati. Digantung lagi, mati dihidupkan, hidup dimatikan. Ya kalau dia mati ngebom, dihidupkan, dibom lagi, hidup lagi, mati lagi, dibom, dihidupkan kembali. Na'udzubillah. Hukuman bagi mereka para pelaku, bunuh diri. Kita lihat ya hadis Buraidah dalam hadis Muslim. Kana idza amara amiran, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memerintahkan pemimpin pasukan, komandan berangkat jihad, maka beliau akan memerintahkan. Ala sarih au jaysh, beliau kumpulkan dulu pasukan besarnya atau pasukan infanteri. Au sahu fi khasati nafsi bittaqwallah, beliau akan ingatkan pasukan-pasukan, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Wa man ma'ahu minal muslimina khaira, kemudian beliau akan memberikan wasiat kepada kaum muslimin dengan wasiat yang baik-baik. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, ughzu bismillahi fi sabilillahi. Hai kaum muslimin yang mau berangkat jihad, berjihadlah engkau dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, berperanglah di jalan Allah. Man kafara billahi wala taghlu, perangi mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, tapi ingat jangan kalian ghulu, jangan melampaui batas. Wa qatiluhum alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu, perangi mereka. Siapa yang diperangi? Orang yang memerangi kalian. Emangnya orang yang ada di dalam bangunan sedang memerangi kaum muslimin sehingga bangunan tersebut harus dipecah, harus dihancurkan? Di mana letak peperangannya? Wa qatiluhum, perangi mereka. Siapa yang diperangi ya Allah? Alladzina yuqatilunakum, yang memerangi kalian. Orang cuma duduk, ya mungkin nyanyi-nyanyi, kumpul-kumpul. Kenapa kau perangi dia? Wala taqdaru, janganlah kalian mundur ke belakang. Wala tumathilu, kalau kalian berperang jangan pernah kalian untuk memutilasi. Wala taqtulu walidan, jangan pernah pula kalian membunuh orang-orang tua. Bisa jadi yang ada di dalam bangunan tersebut kan ada orang tua. Haram kau bunuh, enggak boleh. Seandainya jihadnya fi sabilillah sekalipun, haram membunuh seorang yang sudah tua. Wa nahaa sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kaum muslimin, pasukan-pasukan Islam, haram bagi kalian untuk membunuh para wanita. Wasibyan, demikian pula anak-anak, haram bagi kalian untuk memerangi mereka, membunuh anak-anak mereka, orang-orang non-muslim. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Lah kalau dia ngebom, bunuh diri, bisa jadi ada anak-anak, bisa jadi ada perempuan korbannya, apakah bisa dibenarkan secara syariat? Kalla, sekali-kali tidak. Waqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ukhruju, kalian keluarlah berperang di jalan Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tuqatiluna fi sabilillah, berperanglah kalian atas nama Allah. Man kafara billah, terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah. Tapi ingat, wala taqdur,
jangan kalian lari ke belakang. Wala taghullu, jangan pula kalian melampaui batas. Wala tumathilu, jangan kalian memutilasi. Wala taghlu wala tumathilu wala taqtulu wildan, jangan pernah kalian coba-coba untuk membunuh anak-anak. Wala ashabas sawami', dan jangan kalian bunuh pendeta-pendeta yang ada di dalam gereja-gereja mereka. Mau ngomong apa kau teroris? Hadis sahih Bukhari Muslim. Wa qala wala taqtulu syaikhan faniyan, dan janganlah kalian membunuh orang-orang tua renta di antara mereka. Siapa yang mengucapkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya pendidikan jihad buat anak. Bukan untuk menjadi anak-anak kita menjadi anak yang keras ekstrim. Bukan, supaya bisa selamat daripada akidah teroris. Supaya selamat daripada akidah radikal di mana mereka membabi buta siapapun yang bukan Islam, siapapun yang tidak ikut manhaj mereka, maka dicap sebagai kafir dan halal ditumpahkan darahnya, na'udzubillah. Tapi waktunya sudah semakin jauh dari isya, kita lanjut aja nanti pada lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Allahul musta'an wa 'alaihi tikalan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم.